Ini kamar tidak apa? Tidak boleh dibuka toh. Sebelumnya itu katanya informasi yang saya dapat ini tempat apa teman-teman? Tempat sembahyang teman-teman sama yang punya rumah. Dan ini di sini ada kamar mandi teman-teman, bisa dilihat. Seperti ini, cek gambar teman-teman. Jadi teman-teman, rumah ini didatengin orang-orang dari mana saja teman-teman, konon ceritanya. Tapi mereka itu kesini tuh dengan niatan yang kurang baik teman-teman ya. Seperti meminta togel di sini teman-teman. Suara apa? Cek gambar teman-teman. Ada brutu ayam, ada Mas Ebot, Pramesh Tining, Teguh Purwanto. Dalam seperti ini teman-teman. Ini kamar mandi ya. Oh, hawanya teman-teman di sini sumpah merindingnya pol. Bulu-bulu saya berdiri semua teman-teman. Dan konon kata penjaga ya teman-teman, ini kamar yang kamar mandi yang paling pojok ini teman-teman, yang sering ada aktivitas atau interaksi teman-teman. Dan di sini ada sumurnya. Di depan sini ada sumur teman-teman tuh. Konon ya nyun sewunya ini dijaga pamit nyun sewu. Ini jaga sosok ular besar teman-teman. Nah di bagian sini, sini pak. Ini seperti ini teman-teman. Oh sekarang temboknya dibobol teman-teman buat sebelah kayaknya. Ini teman-teman kamar paling angker katanya. Ya. Tadi kena kamera apa enggak sih sumpah. Saya sampai kaget teman-teman. Terus sebelah sana teman-teman. Nanti sebelum kita masuk ya. Suara bro. Dengar nggak? Ada suara teman-teman. Lemparan. Bukan burungnya bro. Oke, kita masuknya lewat sini teman-teman, lewat jendela ya. Kita masuk lewat jendela. Monggo dinikmati aja videonya, memang seperti ini adanya teman-teman. Gak ada yang saya tambah-tambahin, gak ada yang saya kurang-kurangi. Oke, selamat malam Sobondalu. Terima kasih. Alhamdulillah sehat, bro. Oke, ini
Jelas ini kang seperti ini teman-teman. Jadi di belakang ini di tembok tinggi teman-teman ya. Dan ini itu rumah warga tapi belakang rumahnya teman-teman. Anjerok. Iya anjerok pak. Kayak ada yang nangis nih kata Pak Waslim di dalam. Ya tapi nggak apa-apa lah. Mungkin itu bentuk dari interaksi teman-teman. Alhamdulillah saya masih tahan di sini. Nggak tahu nanti. Yang penting sekiranya membahayakan kita keluar teman-teman. Kita udah dapat izin juga dari yang dipasrahin rumah sini teman-teman. Ini mungkin seperti ini, cuma seperti ini teman-teman dalamnya. Coba kita masuk teman-teman ya. Oke, lampunya segini ya. Ayo baru kita masuk ya, teman-teman. Masuk, bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman kita coba masuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nyun sewu yang ada di sini, kula sampun di beri izin sama yang di pasar rumah ini tadi sudah mendapat izin ya, teman. Semoga sesudah dan sebelum saya di sini kalau ada salah saya minta maaf sebesar-besarnya. Kula nyuwun sewu teng mriki. Kula mboten niat napa-napa. Kula niat teng di eksplor mriki. Oke, bro, kita lewat jendela ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Kum. Sikilun-ulun. Cek gambar teman-teman. Teman-teman ya. Mohon maaf tadi mundur teman-teman. Cek gambar. Cek gambar teman-teman. Oke, ada Sandi Pratama. Selamat malam. Kita masuk teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sinyal kalau masuk melemah teman-teman. Atau mungkin yang masuk kamera tinggal ya. Sinyalnya kalau di dalam ruangan memang sulit teman-teman. Muter teman-teman. C
saya gambar. Oke, padahal kita mau masuk ke sana, teman-teman, yang ada risbannya. Coba kita masuk, teman-teman, ya. Perlahan ya, kita masuk ya. Saya. Kita masuk, teman-teman. Bro, di dalam, bro. Sinyal masuk ke dalam sini enggak kuat, teman-teman, muter tuh kan, benar. Setelah kita cek di sebelah kanan kiri, teman-teman. Oke, seperti ini di pinggirnya. Itu samping sana juga jalan, teman-teman. Jadi sampai ke sana itu banyak bangunan Belanda, teman-teman. Oke, ada Adi Putra, ada Atok Bay, selamat. Mohon dimaklumi, teman-teman, ini live streaming, jadi. Belum ngintip kok. Ini katanya ada yang ngintip di sebelah. Ini lorong di sini, teman-teman.